tempat pertama kita start camping. Sejak dari tu memang kita dah jatuh cinta lah kat campsite tu. Even sampai sekarang boleh kata jatuh tahun mesti kita akan repeat ke campsite tu. Kita keluar daripada comfort zone, kita pergi tempat yang tak selesa, yang tak biasa. So alhamdulillah antara faedah dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada anda yang masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and comment video-video saya. Okey, untuk video kali ini kita just nak sembang-sembang santai sahaja. Kita bersama dengan Encik Ril kita, siapa yang tak kenal? My Kalis Journey. Okey, dan segmen kali ini kita saya beri nama Saya Tanya, Real Jawab. Kita santai-santai je. Okay, soalan yang pertama, saya tak naklah tanya soalan sejak bila camping dan apa semualah. Kita nak tanya pengalaman Encik Ray sendiri. Bila dah banyak kan pergi camping ke campsite. So, maksudnya 50 lebih kot? Sekadar 70. Oh, 70 dah. 70 dah guys. Kita barulah berapa kan. So, 70. Pengalaman pergi ke campsite mana yang paling orang kata menepati cita rasa Encik Riz ni? Okay, first terima kasih kepada Alan sebab sudi invite saya lah kepada segmen terbaru dia ni. Okay, so saya jawab dulu, saya santai lah. Okay, campsite yang paling ni lah. Okay, campsite paling ni sebenarnya dah banyak kali saya cakap, dan masih lagi dekat Draco Nature Camp lah. Draco Nature Camp juga adalah tempat pertama kita start camping. Sejak dari tu memang kita dah jatuh cinta lah kat campsite tu. Even sampai sekarang boleh kata jatuh tahun mesti kita akan repeat ke campsite tu. So orang tanya kenapa? Sebab masih dia punya feel dia tu lain. Dia punya nature dia tu memang sangat suka jadi lah. Draco Nature Camp dekat Tapah kan? Dekat Seri Tapah. Masih memang setakat ni jatuh yang terbaik lah dari segi suasana dia, dia facilities dia. Walaupun campsite dia tu tak terlalu besar, maksudnya ada punya facilities tu dah cukup lah, dah cukup buatkan kita rasa selesa dan memang best lah. Okay, Draco Nature Camp. So kepada anda yang masih lagi belum pergi ke Draco Nature Camp ni, jemputlah pergi. Tak tahu kat mana, so boleh tengoklah video-video Encik Ril. Video saya pun dah pernah pergi ke Draco. Memang saya pun akui lah, memang best lah, memang sempoi lah. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Ada banyak soalan ni. Tapi kita nak santai-santai je. Bila pergi camping ni lah, apa yang memberi faedah lah ataupun manfaat kepada kita? Kita bawa family camping kan? Family camping, apa yang memberi faedah kepada kita lah? Okay, faedah. Okay, faedah ni sebenarnya memang sangat penting lah. Sebab bila masa kita orang start pun, orang just masa tu tak ramai lagi lah orang family camping. Bila orang sebenarnya kita orang dah nak bawa anak-anak ni kepada, expose kepada nature lah. Mesti lebih rapat dengan alam tu jadi. Sebab orang macam stay dekat Klang Valley, so dia kadang weekend tu dah bosan lah duduk di mall ke apa kan. So kita start dengan aktiviti yang jarang diorang rasa. Kita keluar daripada comfort zone, kita pergi tempat yang tak selesa, yang tak biasa. So alhamdulillah antara faedah dia, sekarang ni anak-anak lebih confident, lebih tak lasak. Dia lebih berani lah, lebih berani. Lepas tu kadang-kadang bila kita camping, kadang begitu dia tak perfect dan kita akan jadi lebih kepada problem solving punya ni lah. Kita create kita punya problem solving punya skill. Contohnya kalau apa yang tak cukup, kita fikir macam nak tambah baik dalam keadaan campsite tu tak berapa sesuai macam mana kita nak adapt dengan keadaan tu. Okay, tu antara benefit lah. Satu, selain daripada kita dekatkan diri dengan alam, so automatik kita akan dekatkan diri dengan pencipta kita lah, dengan Allah SWT. Dia lebih kepada macam family bonding lah. Betul, family bonding. Dan pendedahan kepada anak-anak juga kan. Maksudnya benda tu dia merapatkan secara tahu semua. Kita dengan anak-anak, kita dengan isteri, sebab kita akan buat benda tu sama-sama. Maksudnya kita dekatkan diri dengan alam, dan dekatkan diri dengan Tuhan lah. Soalan seterusnya, okay guys,
Kita nak tahu jugalah, dulu Cik Ray ni dia bermula dengan set up apa, kemah kan, dorm tent dan orang kata basic yang camping. Sekarang dia dah berubah dah dengan tengok belakang ni, dia ada beri nama Kabuto. Kabuto. Okey. Apa kelebihan ataupun yang mana yang paling orang kata best lah? Macam kita dah start dari 2018, kita gunakan kemah biasa. Lepas tu kita start dengan family tent yang lebih besar, lebih selesa. Lepas tu kita dah start dengan satu apa camping yang lebih perfect lah, dengan bawa barang macam-macam. So, sampai satu tahap kita nak try camping yang bergerak lah, maksudnya dari satu tempat ke satu tempat lain, ataupun orang panggil overland camping lah. Maksudnya benda tu kita akan bawa barang secara minimal, kita akan gunakan kenderaan kita ni sebagai set up kemah kita. Macam sekarang saya gunakan Kabuto camper ni, kita gunakan rooftop tent. So benda tu memudahkan kita orang akan bergerak lah, dari satu tempat, satu campsite ke satu campsite lah. Maksudnya kita orang plan untuk jelajah lah, jelajah beberapa campsite dalam satu waktu yang sama. So bila macam ni dia lebih mudah lah, bila set up, bila kita sampai tu parking, kita set up rooftop tent, kita set up campsite kuning. Benda tu barang yang kita bawa pun tak terlalu banyak lah. So itu kita orang punya next perancangan lah untuk aktiviti camping. Okey, nampak dia punya feel tu dah lain macam sikit lah kan. Daripada kemah pergi ke orang kata camper car lah, orang kata kan, camper car ni. So ada perbezaan lah, tapi niat tu hanya satu lah, orang kata tujuan tu hanya satu, objektif kita pun hanya satu sahaja. Alright, seterusnya lah persediaan lah. Lalu bila orang nak pergi camping ni kan, untuk basic, kadang-kadang yang tengah tengok ni dia nak cuba camping, tapi dia baru nak mula, tapi dia rasa alamak, barang tak ni lah, barang tak cukup lah, apa yang perlu ada, apa yang ni. So bagi satu tip lah persediaan yang untuk basic saja. Okay, basic kita pun start pun dengan memang basic. Kita just beli benda yang betul-betul, contohnya kalau kemah, kalau perlu beli, kita beli yang biasa dulu, sebab kita tak tahu hobi ni serasi dengan kita ke tidak. So kita tak perlu invest terlalu mahal, terlalu banyak, ataupun kalau campsite tu dia ada tempat sewakan kemah pun, korang boleh sewa dulu barang-barang, gunakan apa yang ada kat rumah. Kalau perlukan macam dapur ataupun pun, okey, just beli yang basic dia dalam RM5 pun tak okey. Start dari situ dulu, maksudnya jangan tunggu dia orang dia suka kumpul dulu, kumpul beli barang baru pergi camping. Pada saya, kita start dengan apa yang ada dulu. Bila kita camping baru kita tahu sebenarnya apa yang tak, apa yang kita tak ada, apa yang kita perlukan. Kadang-kadang kita beli, kadang-kadang benda tu tak perlu. Macam sebab semua orang dia punya keperluan tak sama. Okay, ada orang perlukan wagon, ada orang tak perlukan wagon. Maksudnya tak sekesanya kita kena ada. Kita kena camping dulu, lepas tu baru kita nilaikan apa yang kita perlukan. Maksudnya benda tu minimal lah, kita tak nak terlalu bawa, tak nak bawa terlalu banyak barang. Kita just bawa apa yang kita perlukan je. Maknanya beli barang yang mana basic dulu, apa yang kita nak makan, apa kat mana kita nak tidur, apalah yang basic. Asalkan ada tempat makan, boleh makan, tempat tidur, itu pun dah cukup. Ada lampu sikit. Okey, itu dah cukup. Dan kita pilih campsite yang kata untuk permulaan kita. Campsite sekarang dah banyak. So, pilih campsite yang sesuai lah untuk kita bawa family kita. Pergi dulu. Baru kita tahu apa kekurangan. Okey, last. Soalan terakhir. Soalan terakhir, Cik Ril boleh bagi harapan orang kata scene camping Malaysia ni dah semakin naik dah. Okay, so sekarang ni saya tengok lately ni memang makin meningkat lah, makin ramai orang suka camping. Sebenarnya saya benda tu memang satu perkembangan yang bagus lah, sebab saya punya harapan nak camping ni sebenarnya kira dah satu culture kan kita orang Malaysia. Sebab pada saya orang Malaysia belum sampai tahap camping tu satu culture lah. Maksudnya kalau kita tengok dekat negara-negara lain, contohnya macam dekat Jepun, camping tu benda dah yang normal lah. Patutnya maksudnya kalau dalam satu komuniti tu, boleh kata majoriti diorang pergi camping. Macam kita tak sampai tahap tu lagi lah. So bila kita dah sampai tahap tu, jadinya mentaliti tu akan jadi lagi baik lah. Maksudnya kita pergi campsite,
harapan saya maksudnya semua orang akan jaga campsite tu macam campsite kita sendiri. Kita sebenarnya tak boleh nak terlalu berharap kepada campsite operator yang jaga kebersihan. Okay, pada saya memang betul kita bayar, tapi tanggungjawab kita juga kita jaga tapak kita. Macam mana dia datang, macam tu juga kita balik. Ataupun kalau bersih lagi bersih, lagi baguslah. Kita juga dengan lain-lain macam tandas semua apa. Kita yang kena, yang sebenarnya kita yang sendiri yang kena jaga kebersihan tu. Okay, nampak macam-macam tip pun. Maknanya, sepatutnya anda semua boleh camping lah. Boleh camping, cari campsite yang berdekatan. Tak perlu jauh, bawa family, bawa anak-anak, bawa keluarga, nak datang grouping pun okey, bawa meriah sikit lah. Tambah sikit lah. Okay. So pada saya macam family camping ni sebenarnya semua orang boleh buat, boleh join. Bila kita family camping, maksudnya kita kena buat sama-sama lah dengan keluarga kita. Benda tu macam apa yang saya buat, apa yang kami mulakan, maksudnya semua orang boleh mula. Kita start dengan, sebab sekarang pun dah banyak campsite yang bersedia family, yang facilities pun dah lengkap. Maksudnya korang tak perlu risau, sebab sebelum ni orang punya mindset kalau camping ni hutan, camping kakap, maksudnya benda tu semua serba kekurangan. Tapi bila sekarang ni benda tu dah sangat berbeza lah. Banyak campsite yang semua lengkap, ada elektrik, ada air bersih, bersih, benda tu tak ada masalah untuk semua orang start dengan camping. Okey. Rasanya sampai di sini lah tip ataupun perkongsian lah. Perkongsian saya bersama Encik Ril. So saya nak bagi Encik Ril buat penutup untuk video saya. Boleh? Okay. Semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk semua. Jangan lupa like, share dan komen video-video Alam Husin channel. Okay, jangan lupa share dan subscribe. Okay, jangan lupa subscribe kanal ini juga. Okay, alright, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.